Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bercerita tentang penggunaan mic wireless. Mic tersebut sangat bermanfaat digunakan saat akan melakukan perekaman video ataupun saat acara-acara yang menggunakan mic. Untuk lebih jelasnya mengenai harga dan cara penggunaannya, silahkan simak video berikut ini. Baiklah sahabatku, inilah harga di belanja online. Kebetulan saya membelinya di Shopee. Masalah ongkir beda-beda. Dan kita unboxing terlebih dahulu untuk mengetahui apakah barang yang kita terima ini sesuai dengan yang kita beli. Satu persatu kita buka, sahabatku. Baiklah sahabatku semua, sebelum kita menggunakan alat ini, terlebih dahulu kita download aplikasinya di Play Store. Kemudian ketik open camera. Inilah dia sahabatku, open camera. Selanjutnya kita install. Ya, ini sedang berjalan sahabatku. Selesai. Tinggal kita buka aplikasinya. Baiklah sahabatku, inilah penampilannya. Kemudian kita lakukan setting terlebih dahulu. Tekan setting. Kemudian tekan video setting. Kemudian pilih audio source. Ini kita pindahkan ke external mic. Setelah itu kemudian kita keluarkan. Ya, ini bisa langsung digunakan, tapi terlebih dahulu silakan dihubungkan wirelessnya. Sebelum kita mencoba alat ini, kita cas terlebih dahulu sahabatku. Ini dia ada bawaannya untuk pengecasnya, kabel pengecasnya atau USB, dan ini cas handphone saya, dan tidak ada diberikan cas ini, hanya USB nya saja. Dia USB ini beginilah kondisinya yang sudah dicas sebelum kita gunakan. Dan ini akan saya cas beberapa jam sehingga penggunaan ini bisa digunakan lama. Baiklah sahabatku, kita akan memasang alat ini. Ini kita pasang ke sini. Dan ini jangan terbalik sahabatku. Lock tempatnya di sebelah yang ada kode mikrofon. Dan untuk fungsi alat ini yaitu untuk ke ampli. Pasang, tinggal kita gunakan. Kita akan mencoba di jarak 15 meter. Suaranya bagus. Baiklah sahabatku, kita akan mencoba lebih jauh lagi dibanding tadi. Ini baru jarak 12 meter dari kamera. Saya akan berjalan lebih jauh. 12 meter tambah 14, ini sudah jarak 26 meter.
26 meter tambah 12 lagi sekitar 38 meter. Dan ini batas 50 meter, sahabatku, suaranya masih jelas. Mungkin hanya ini, sahabatku. Jika ada kekurangan dalam pengambilan atau penyampaian dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, tanpa bantuan sahabat-sahabatku, saya channel ini tidak akan berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.